Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sari Aji Channel. Hari ini hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2020. Sebentar lagi kita lebaran. Jadi puasa tinggal 1 hari lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang ekor iguana yang putus. Karena banyak sekali yang tanya ke saya, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang DM ke saya. Jadi pertanyaannya itu rata-rata seperti ini. Jadi ada yang bertanya, Mas, mau tanya kalau misalkan ekor iguana yang putus itu kira-kira bisa tumbuh nggak? Terus ada lagi yang tanya, kira-kira kalau misalkan ekor iguananya putus itu bisa tumbuh dengan normal apa enggak? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi. Jadi iguana itu hampir sama dengan reptil-reptil yang lain. Jadi ketika dia merasa terancam, yang benar-benar terancam, kalau misalkan seperti cicak atau mungkin tokek atau mungkin gecko, itu ketika dia terancam ekornya bisa langsung putus. Akan tapi kalau iguana enggak ya, karena ekor iguana itu digunakan untuk sebagai pertahanan diri juga. Jadi dia bisa untuk menyabet lawannya atau menyabet orang ketika dia merasa terancam. Nah, apakah ekor iguana juga bisa putus? Jawabannya ya, ekor iguana juga bisa putus. Cuman kebanyakan kalau misalkan di sini kasusnya, putusnya ekor iguana itu bervariasi. Ada yang karena terjepit kandang, ada yang mungkin pada saat menghandlenya tidak benar sehingga ekor iguana putus. Nah, biasanya ekor iguana itu rentan putus pada saat dia umurnya masih baby atau pada umur juvenil. Tapi kalau juvenil jarang sih, biasanya baby atau baby up lah. Itu sering sekali ditemui kasus ekor putus. Nah, apakah setelah putus ekor iguana bisa tumbuh? Jawabannya iya. Kemudian apakah setelah tumbuh itu akan normal seperti iguana yang ekornya tidak putus? Jawabannya tidak. Jadi ekor iguana yang putus itu nanti akan tetap tumbuh, akan tetapi dia warnanya akan berbeda, biasanya hitam. Jadi di sini kebetulan saya punya ini si ibu iguana betina saya. Ini saya dapat dulu kondisinya juga sudah ekornya putus ya. Kemudian ini sekarang sudah bisa tumbuh. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini bisa dilihat. Jadi dari ujung sini sampai ujung sini ini adalah ekor iguana yang tumbuh setelah ekornya putus. Jadi tetap bisa tumbuh, akan tetapi kondisi tumbuhnya tidak normal. Tidak seperti ini akan berbeda sekali antara kulit satu dengan kulit yang lainnya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan ketika ekor iguananya putus? Yang harus dilakukan pertama adalah harus segera diberi antiseptik, bisa menggunakan betadin atau bisa menggunakan misalkan yang dengan alami, yaitu dengan merendam menggunakan air rebusan daun sirih. Nah, kemudian setelah itu diberi betadin agar lukanya segera cepat kering. Kemudian ya udah dibiarkan aja sambil dikontrol, jangan sampai nanti terinfeksi misalkan dihinggapi lalat ataupun yang lain. Kemudian kalau memang sudah cacat seperti itu ya harga jualnya juga pasti akan turun ya. Apalagi kalau misalkan untuk iguana-iguana jantan yang biasanya untuk kontes. Tapi kalau untuk iguana betina sih, kalau misalkan ada minus seperti ini, itu tidak menjadi masalah karena dia
nantinya akan dijadikan sebagai indukan. Oke, mungkin cukup sekian informasi dari saya tentang apa namanya ekor iguana yang putus. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sebisa mungkin rawat dan jaga iguana kita sebaik mungkin agar ekornya tidak putus. Oke, jangan lupa subscribe, share, dan like video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.